Sebelum ini, perkongsian pelakon Putri Sarah menjadi perhatian apabila menegaskan dia tidak akan berdiam diri selagi tiada tindakan diambil terhadap individu yang didakwa bersalah. Menurut Putri Sarah, kes membabitkan wanita yang didakwa mengganggu rumah tangganya bersama suami Samsul Yusuf, yaitu Ira Kazar, masih berjalan meskipun mengambil masa yang lama. Menerusi perkongsian terbaru, Putri Sarah memaklumkan dia ke Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi bagi mendapatkan penjelasan daripada pihak terbabit. Putri Sarah berkata dia berpuas hati dengan penerangan oleh pegawai penyiasat Jawi berhubung kesnya namun tidak dapat berkongsi mengenai butiran kes. Apa yang boleh saya katakan dalam siasatan sebab ada SOP dan prosedur yang banyak dan insya Allah akan ada berita baik karena benda baik akan datang kepada mereka yang menunggu dengan sabar. Allah pun tahu hambanya tak berhenti berjuang, berdoa dan pasti akan ada pelangi selepas ini. Insya Allah Jawi tak akan mengecewakan Sarah dan wanita yang teraniaya di luar sana. Jangan berhenti berjuang, tulisnya.